Hi guys, hari ini gue jalan-jalan sama Aldo dan Andrew dan tiba-tiba ketemu laptop $90. Kayak gimana sih ini laptop? Ayo kita lihat. Bukan hoax, bukan clickbait. Ini laptop seharga mobil. Kenapa bisa gitu? Dari luar aja, lu bisa lihat kalau laptop ini kelihatan out of this world. LED di mana-mana, ukurannya gede minta ampun, ada touchpad garis miring numpad yang unik, sampai punya mechanical keyboard dengan switch Cherry MX Brown. On top of that, ada curved screen 21 inch dengan rasio 21:9, plus support G-Sync dan refresh rate 120Hz. Belum lagi dari jeroannya yang bikin makin geleng-geleng. Predator 21X punya prosesor Intel Core i7-7820HK yang bisa di-overclock. RAM 64GB, SSD NVMe, plus 2 buah GTX 1080. Karena kalau satu doang kayaknya nggak cukup. Konon katanya, laptop ini juga punya 5 kipas dan 9 heat pipe buat ngedinginin itu semua. Kalau itu semua belum cukup, wow, Predator 21X punya 2 buah DisplayPort, 1 port Thunderbolt 3, dan 1 buah HDMI buat display output. Oh iya, fitur Tobii Eye Tracking yang memungkinkan lu main game dengan modal gerakin mata pun bisa lu temuin di Predator 21X. Intinya, cukup tahu aja kalau Acer ternyata berani bikin laptop sesultan ini. Next, kita dengerin aja pendapat temen-temen gue. Kalau gue bilang dari berat sih, emang berat ya. Ya, seperti beratnya kehidupan ini. Oke. Okay. Cuman, kalau dari segi performa, ini secara masa depan gue, bro. Oh, masa depan lu secara ini? Iya, bro. Gue kira lebih cerah. Oh, lebih sih. Jangan cuma sebatas $9,000, bro. Ya, namanya ini emang satu terobosan yang benar-benar sinting, giring. Iya. Oke. Oke. Tapi close, bro. Pendapat lu gimana? Pendapat gue, ini kayaknya strategi mewahnya Acer. Strategi karena masalah. Strategi mewah yang gue bilang adalah belum tentu ada orang yang bakal beli. Okay. Di sini ada pembuktian Acer bahwa Acer bisa bikin laptop sekelas ini. Dan yang pasti laptop ini berat banget dan gue rasa laptop ini kayaknya cocoknya untuk orang-orang kaya yang pengen punya desktop di rumah, tapi beda aja bentuknya. Jadi menurut gue ini sebenarnya bisa dibilang desktop dan kalau dijadiin mobile juga lu gak mungkin bawa kemana-mana. Buka di Starbucks aja, mungkin mejanya udah gak muat. Jadi gue rasa ini adalah hanya untuk prestige aja dan pembuktian bahwa Acer mampu buat laptop sekerennya. Iya, kayak sebenarnya ini bawa nama Predator. Betul, ya. Betul. Bahwa Predator bisa step bikin under, gitu. Oh, laptop yang luar biasa kayak gitu. Yoi. Gila. Gitu dia, strategi mewah dari Acer menurut gue. Lo mesti nyobain laptop ini sekali seumur hidup lo. Betul. Kalau lagi ada pameran langsung datang. Kalau ada duit langsung beli. Ya, siap. Ya, ini kan Anda bisa lihat sendiri sini 117 juta, teman-teman. Laptop ini. Kayaknya. 117 juta. Buat lo semua yang sultan, lo nggak afdol kalau nggak beli gini. Yang pasti nih, jangan lupa subscribe ke channel kita dan juga channel Aldo di The Lazy, Lazy Monday. See you on the next video and Aldo sign up. Dan jangan lupa nontonin terus review dan The Lazy Monday karena kita berdua sebenarnya kontennya beda banget. Jadi lo bisa mampir ke kedua channel ini dan teruskan dan bisa subscribe karena tujuan ini adalah nolong subscribers ya. And as always, have a nice day. Yep.